bebasan panjenengan saged njoro langit. Nanging nggih, kalian kereawan nika cobi-cobi monggo. Wani tenan kowe karo aku. Ora rampung nyawa. Ayo. Ayo amuk. Monggo. Kuwi opo aku sing mati, eh? Pun sekecaken pundi sing dipilih. Monggo mangantem pucuitan. Saking mburi napa saking ajeng. Mang milih mang tampani klopo kula niki. Lho tawakno legane ati kowe. Lah monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih. Pada kesempatan kali ini, saya ingin melanjutkan kisah cerita tentang Simbah Seridin dalam judul Geger Palembang. Pada cerita sebelumnya dikisahkan, Seridin adalah pemuda yang gemar berpetualang. Konon, ia adalah salah satu murid dari Kanjeng Sunan Kalijogo yang tinggal di Pati, Jawa Tengah. Pada kisah sebelumnya, diceritakan bahwa Seridin melarikan diri dari Pati karena ia tidak sengaja telah membunuh kakak iparnya sendiri, yaitu Ki Branjung. Dan akhirnya ia melarikan diri ke Kudus dan belajar ilmu agama kepada Sunan Kudus. Karena terlalu jumawa dengan memamerkan kesaktiannya, Seridin diusir oleh Sunan Kudus dan ia tidak diperbolehkan menginjakkan kakinya di bumi Kudus. Akhirnya pun Seridin keluar dari Kudus dan bingung ia harus mau pergi kemana. Datanglah sang guru sejati atau Syekh Maloyo, sebutan untuk Sunan Kalijogo oleh Seridin. Kemudian, untuk memperbaiki diri, Seridin diminta oleh Sunan Kalijogo untuk bertapa di tengah laut atau yang disebut dengan Topo Ngrombang, yaitu bertapa di laut dengan menggunakan dua buah kelapa sebagai pelampung. Lalu Seridin pun mengikuti perintah sang guru untuk Topo Ngrombang di tengah laut hingga ia terbawa ombak sampai menepi ke Pulau Sumatera. Beberapa saat setelah sesampainya ia di tepi pantai, Seridin pun baru tersadar bahwa dirinya sudah berada di daratan. Dan ia pun masih linglung dengan apa yang harus ia lakukan. Ini aku bisa mikir, nanging kena diarani wong sing kelangan kekuatan. Syekh Maloyo, oh guru sejati, kula nyuwun pitedah guru sejati menika tratah pundi. Tak berselang lama, datanglah Kanjeng Sunan Kalijogo. Di sana, Sang Sunan menemui Seridin untuk menyampaikan pesan bahwa sekarang dirinya sudah berada di Pulau Sumatera. Seridin, ora doh saka papan kene, iki ono sawijining kanto. Ngene ya Seridin, iki sawetara iki pancen isa akeh kelakon kang bakal mbok lakoni. Dan ia diperintahkan untuk menuju Kesultanan Palembang yang jaraknya kurang lebih setengah hari perjalanan dari bibir pantai tersebut. Di mana di Kesultanan Palembang pada saat itu sedang terjadi konflik di kalangan elit Kesultanan. Sesemungah songaran, dupeh lam jubriyo. Upamane, kue segelem tetulung, marang sopo lai, ojo mbok katonake anggonmu tetulung. Dan Sunan Kalijogo pun berpesan kepada Seridin untuk tidak gegabah dalam membantu memecahkan permasalahan yang terjadi di Palembang kala itu. Dan Seridin pun tidak diperbolehkan terlalu jumawa seperti yang sebelumnya, dan tidak diperbolehkan mengharapkan imbalan apapun jika Seridin mampu membantu menyelesaikan masalah tersebut. Seridin pun bergegas untuk kembali menjalankan perintah dari Sang Sunan untuk segera menuju ke Kesultanan Palembang. Di tempat lain, tepatnya di Kesultanan Palembang,
nampak Sang Sultan Palembang, yaitu Sultan Iskandar, sedang berbincang dengan para punggawa kesultanan dan sang permaisuri Dewi Malang Rani yang duduk di samping Sang Sultan. Di sana nampak juga Pangeran Sanggar Singgih. Ia adalah adik dari Sang Sultan Iskandar yang sangat ingin sekali menggantikan kakaknya sebagai sultan di Kesultanan Palembang. Kala itu Sang Sultan menyampaikan bahwa dirinya sudah sangat tua, rapuh dan sering sakit-sakitan untuk menjadi seorang sultan. Ia ingin kelak anaknya lah, yaitu Pangeran Alamsyah, yang menggantikan posisinya sebagai sultan di Palembang. Tentunya hal ini akan menjadi batu sandungan oleh Sang Pangeran Sanggar Singgih yang sudah lama mengidamkan posisi tersebut. Maka ia mulai menyusun siasat. Pada suatu saat, Sang Sultan Iskandar sakit keras. Sang Patih Sultan Sahari tanpa sengaja memergoki Pangeran Sanggar Singgih dan Permaisuri Dewi Malang Rani sedang memadu kasih di Taman Kesultanan. Ternyata di antara mereka berdua ada hubungan spesial, bukan hanya adik dan kakak ipar, namun lebih dari itu. Nampaknya sebelum menguasai Kesultanan Palembang, Sang Pangeran Sanggar Singgih sudah menguasai Sang Permaisuri. Mereka berdua pun menyusun siasat untuk dapat menguasai Kesultanan Palembang. Ki mau nggak sekolah ki, ono ngeresane mak guru, kerune penjenengan ki nggak dadi sultan. Aku tanggap, aku ngerti, aku segera itu. Jadi kamu iku mesti bakal nguntung hati aku lan merayu ke hati aku. Benar saja, saat kondisi benar-benar genting, di mana saat Sang Sultan dalam kondisi semakin menurun, Pangeran Sanggar Singgih hendak masuk ke kamar Sang Sultan yang kala itu dijaga oleh Patih Sultan Sahari. Ia membawakan segelas minuman yang menurut pengakuannya adalah obat mujarab. Maka ia diperbolehkan masuk. Di sana sudah ada Sang Permaisuri yang menemani Sultan Iskandar. Lalu Pangeran Sanggar Singgih memberikan minuman tersebut kepada Sang Permaisuri dan diminumkanlah ke Sultan Iskandar. Namun bukannya sembuh, justru Sang Sultan kondisinya semakin memburuk dan akhirnya meninggal dunia beberapa saat setelah meminum obat dari Pangeran Sanggar Singgih. Seluruh istana Kesultanan berduka karena mereka kehilangan sang raja yang baik hati. Lalu, Sang Patih Sahari memohon izin kepada Pangeran Sanggar Singgih untuk menjemput putra Sultan Iskandar, yaitu Pangeran Alamsyah, yang kala itu sedang menimba ilmu di Mataram. Namun, permohonan itu ditolak mentah-mentah oleh Pangeran Sanggar Singgih, karena di dalam pikirannya, jika Pangeran Alamsyah kembali ke Palembang, rencana yang ia susun untuk menguasai Palembang pastinya akan gagal. Tetapi Sang Patih Sultan Sahari tetap menjemput Pangeran Alamsyah walaupun Pangeran Sanggar Singgih tidak mengizinkannya. Mengetahui Sang Patih Sultan Sahari tetap berangkat untuk menjemput Pangeran Alamsyah, Pangeran Sanggar Singgih juga pergi untuk menemui anak buahnya yang bernama Singa Laut dan Batu Lawah. Dia memerintahkan kedua anak buahnya tersebut untuk menghabisi Pangeran Alamsyah sebelum ia sampai ke Istana Palembang. Orang semua menaik putra dalam mungkin sinuun bakal undur soko yang pangmangan. Nah, yang lain kena ini, jadi pamusin ku tidak tindak lagi. Masih burungo, anggunu gawe taiko, sing supaya jenganti, Kanjeng Pangeran iki toko ning Kesultanan Palembang. Di tempat lain, saat Pangeran Alamsyah sedang bersama Rukayati, putri dari Patih Sultan Sahari di Taman Mataram, ketika Patih Sultan Sahari datang memberi kabar kalau sang ayah sudah tiada, lalu menangislah sang pangeran sejadi-jadinya. Setelah itu,
ia bergegas pulang ke Palembang bersama rombongan Patih Sutan Sahari. Dalam perjalanan menuju Kesultanan Palembang, rombongan Pangeran Alam Syah dihadang oleh orang-orang suruhan Pangeran Sanggar Singgih, yang tidak lain adalah Singa Laut dan Batu Lawah. Maka terjadilah pertempuran antara pasukan Patih Sutan Sahari dan pasukan suruhan dari Pangeran Sanggar Singgih. Namun, pasukan Patih Sutan Sahari dapat mengalahkan mereka untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Selama ada di Kesultanan, sang Patih berpesan kepada sang Pangeran untuk tidak makan makanan atau minum minuman apapun yang disuguhkan untuk dirinya. Dan sang Pangeran pun menganggukkan kepala, menunjukkan bahwa ia akan berhati-hati saat di istana. Namun kulo suko pamrayogi tining Kanjeng Pangeran, kunduripun manding saklebeting kraton kula aturi ngatos-atos. Pancen bobote aku tresna karo Dimas Sanggar Singgih. Wis, saiki ora usah kuwatir. Aku mengko kang bakal mateni sak baline Alam Sah. Nah, menika adayaku. Sesampainya di istana, sang Pangeran disambut gembira oleh sang ibu, Dewi Malang Rani, dan disuguhkan pula berbagai makanan dan minuman kesukaan sang Pangeran Alam Syah. Namun, sang Pangeran masih mengingat pesan dari Patih Sutan Sahari untuk tidak makan dan minum apapun saat ia berada di istana. Dan Pangeran pun menolak pemberian sang ibu dengan nada yang sangat halus, dengan alasan ia sedang berpuasa. Kaya ilang peteng penggali ibu, gantine ya mung putra. Ya, tinggal tinjuk ya. Iya bener banget punten ibu. Kula dereng kepengin nedo, kula dereng kepengin ngunjuk. Beberapa saat kemudian sang paman yang tak lain adalah Pangeran Sanggar Singgih mendekati Pangeran Alam Syah dan mengatakan bahwa setelah meninggalnya Sultan Iskandar, pucuk pemerintahan Kesultanan Palembang menjadi kosong. Pangeran Sanggar Singgih meminta kalau dirinya ingin segera dinobatkan untuk menjadi sultan baru menggantikan sang kakak yang telah meninggal, dengan alasan supaya pemerintahan di Kesultanan Palembang dapat tetap berjalan. Dan ia juga beralasan jika Pangeran Alam Syah terlalu muda untuk menjadi sultan. Ia kasihan kalau keponakannya tersebut banyak memikul beban. Sing wigati sliramu kuwi putra dalem swaging sinuwun. Mongko kowe ngerti yen aku iki rayi dalem. Ateges kowe iki uga putra. Suatu ketika, saat Patih Sutan Sahari sedang asik berbincang dengan sang istri serta anaknya, datanglah Pangeran Alam Syah menemui Ki Patih Sultan Sahari. Ia diminta sang paman untuk mencari hiburan yang akan ditampilkan pada acara perayaan di Kesultanan Palembang. Sultan Sahari pun mengatakan kepada sang pangeran untuk kembali ke istana dan mengatakan kepada sang paman kalau ia sudah dapat sebuah hiburan dari Mataram yang bernama Tari Topeng Jantur. Saat hari perayaan tiba, hiburan berupa topeng tari jantur pun ditampilkan di hadapan para petinggi di Kesultanan Palembang, serta masyarakat luas pun juga dapat menyaksikan hiburan tersebut. Tari topeng jantur ternyata tari yang menggambarkan kekuasaan raja yang digulingkan oleh orang-orang terdekatnya dengan cara dibunuh untuk dapat merebut kekuasaan dari sang raja tersebut. Pangeran Sanggar Singgih kala itu menyaksikan tari jantur, ia merasa tersindir. Lalu ia mendekati penari topeng jantur dengan marah-marah dan membuka topeng penari jantur. Yo pancenmu ati. Kok mas kui? Rajawali kibrah oning pendopo agung Kesultanan Palembang mung kowe ngoteh-oteh karo wadine katon. Aku omong opanane. Sak temne sawijining narendra sing kurang toto ya kuwi. Ternyata, penari topeng jantur tersebut adalah Patih Sultan Sahari. Semakin meluap emosi Pangeran Sanggar Singgih, kemudian ia meminta para pasukan Kesultanan untuk menangkap penari jantur tersebut. Namun,
Patih Sultan Sari dapat melarikan diri dari kejaran para prajurit itu. Dan Pangeran Sanggar Singgih meminta prajurit juga untuk menangkap dan memenjarakan Pangeran Alamsyah karena ia telah berkomplot dengan para penari jandur tersebut. Abdi dari Patih Sultan Sari mengabarkan kalau Pangeran Alamsyah telah ditangkap dan dipenjarakan oleh Pangeran Sanggar Singgih. Lalu sang patih pun berencana untuk mencari orang sakti yang dapat membantu menyelesaikan masalah ini. Bisa membebaskan Pangeran Alamsyah dan merebut kembali kekuasaan Pangeran Sanggar Singgih untuk diberikan kembali kepada yang berhak, yaitu Pangeran Alamsyah. Dan Patih Sultan Sari beserta abdinya berjalan untuk mencari orang sakti yang mau dimintai tolong untuk membantu menyelesaikan masalah yang terjadi. Setelah berjalan seharian, sampailah Sultan Sari di tepi pantai. Di sana, ia bertemu dengan Saritin. Dari pertemuannya itu, Sultan Sari menceritakan masalah yang sedang dihadapi di Kesultanan Palembang. Sekaligus meminta kesediaan Syekh Jangkung atau Saritin untuk memberikan bantuan. Syekh Jangkung ataupun Saritin bersedia membantu. Karena itu, mereka segera mengajak Syekh Jangkung untuk pergi ke Kesultanan Palembang. Langkah pertama yang dilakukan adalah membebaskan Pangeran Alamsyah dari penjara. Setelah bebas, Pangeran Alamsyah meminta Syekh Jangkung atau Saritin untuk membantunya kembali merebut tahta Kesultanan Palembang. Ngan, wong sing tumindak bener kuwi mesti ana sing mitulungi. Menika ketang wujudipun mboten pokro piyayinipun ning menika ingkang ngayomi kula. Kowe kere elek. Aja melu-melu ning matiane peperangan. Semikir saka kini. Nggih, sembah nuwun. Dadi jeneng kere kok dipilihke sing elek. Nggih, bares niku ngetet Kanjeng Sultan Sanggar Pamujan. Sanggar Pamujan. Ya, jeneng Sanggar Singgih. Oh, nggih. Nuwun sewu. Bebasan panjenengan saged njoro langit. Nanging nggih, kalian kere awan kok cobi-cobi monggo. Wani tenan kowe karo aku. Ora rampung nyawa. Ayo. Ayo amuk. Monggo. Kowe opo aku sing mati, eh? Pun sekecaken pundi sing dipilih. Monggo mangantem. Ojo iten. Saking mburi napa saking ajeng. Mang milih. Iki opo iki, eh? Lur, tak tawani pedang. Kowe beleng cobi mang tampani klopo kula niki. Lho, tawakno legane ati kowe. Lah, monggo. Pangeran Alamsyah beserta prajurit yang dibantu oleh Syekh Jangkung menyerang kesultanan yang dikuasai oleh Pangeran Sanggar Singgih. Terjadilah pertempuran sengit antara pasukan Alamsyah melawan Pangeran Sanggar Singgih. Dalam pertempuran tersebut, akhirnya Pangeran Sanggar Singgih dan seluruh pasukannya dapat dikalahkan. Karena dianggap sebagai pengkhianat, maka Pangeran Sanggar Singgih dan seluruh pendukungnya dimasukkan ke penjara dan dijatuhi hukuman yang sangat berat. Dan Syekh Jangkung atau Saritin pun dianggap sangat berjasa pada Palembang. Lalu, ia pun dinikahkan dengan putri dari Patih Sultan Sari yang bernama Rukayati. Dari pernikahan antara Saritin dan Rukayati, mereka mempunyai seorang anak yang diberi nama Momok. Setelah pernikahan itu, Saritin kembali melakukan topong rombang untuk bisa kembali ke Pati menemui keluarganya. Bagaimana kisah selanjutnya saat Saritin harus topong rombang kembali? Akankah dia kembali ke Pati atau ia akan terdampar di pulau lainnya? Simak terus kelanjutan kisahnya. Serta tidak lupa saya mengingatkan untuk klik tombol like, komen, dan subscribe bagi Anda yang belum subscribe, supaya Anda tidak ketinggalan video-video kami yang lain. Demikian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.